Oke, selamat malam. Bersama saya blogajom.com, yaitu orangnya blog tapi ajom. Oke, hari ini saya akan mengajarkan sedikit bagaimana caranya mengganti notification dari BBM menjadi nama kita sendiri atau nama pacar, nama apa bisa diganti dengan menggunakan file APK, aplikasi APK, aplikasi APK untuk pengeditan, untuk hack-hack. Oke, yang pertama ya bisa dilihat di HP saya. Ini BBM. Saya menggunakan dua BBM, yaitu BBM ID dan Yuda Optional. Ini Yuda Optional ini adalah BBM saya. Notifikasi yang saya rubah menjadi nama saya Yuda Optional. Kalau ini dibuka, muncul BBM. Oke, sekarang saya akan merubah BBM ini. Yang di atas BBM ID 2 ini saya akan rubah menjadi blog ajom. Oke, bagaimana caranya? Saksikan terus video ini. Oke, yang pertama yang kamu harus punya yaitu aplikasi APK APK editor. Itu aplikasi untuk mengedit file BBM. Oke, langsung saja kita untuk mendapatkan file APK, kita bisa download di Playstore. Bisa di download di Playstore. Oke, loading. Kita cari file APK editor. Oke, kita ketik search, cari search. Oke, di sini ada beberapa banyak file APK. Jadi kita pilih yang atas. Ini file APK editor. Oke. Ini ada terbaru. Di sana di HP saya sudah terinstall file APK-nya, kita tinggal buka aja. Oke, kita buka file APK. File APK. Oke, ini. Oke, setelah file APK terbuka, di sini ada beberapa pilihan, yaitu select APK file, select APK from app. Jadi kita pilih nomor 2, yaitu select APK from app, yaitu kita mengedit file APK yang sudah terinstal di aplikasi di Android. Kita coba select. Oke, setelah terbuka, kita di sini ada beberapa pilihan. Itu apakah kita mau ngedit BBM, Instagram, user browser, adaptioner, bisa. Kita tinggal pilih aja. Jadi kita di video ini kita akan mengedit
file BBM, itu kita klik ini BBM ID. Oke. Kita pilih nomor 3 common edit. Oke, di sini ada yang paling atas yaitu app name. Di sini kita akan merubah namanya. Oke. Saya akan ketikkan mungkin saya ketik blog Acung. Blog Acung. Nah, apa itu blog Acung? Istilah Balinya itu blog Acung, yaitu orangnya blog tapi Acung. Oke, setelah diketik kita pilih sip. Kita pilih sip. Oke, APK sedang bekerja, working. Bikin video malam-malam. Ya, ini membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyelesaikan editing. Proses pengeditan. Setelah sukses, kita disarankan untuk meremove dulu, meremove instalan BBM untuk membersihkan. Kita remove, kita klik OK. Kita hapus dulu instalannya, terus kita install yang sudah diedit tadi. Oke, sudah terhapus, kita klik OK. Sekarang kita pilih install. Oke, install. Oke, blog Acung. Setelah selesai penginstalan, kita buka aplikasi ini. Oke, ini adalah tampilan BlackBerry Messenger yang transparan, BBM transparan. Setelah muncul tampilan BlackBerry-nya, kita sign in seperti biasa.
N. Saya masukkan alamat emailnya. Oke, setelah itu kita sign in. Oke, tinggal tunggu prosesnya. Bikin video tengah malam, bikin ngantuk. Ada notifikasi nih dari Tokopedia. Oke, kita lanjut aja. Oke, apakah BlackBerry ini udah terganti namanya? Tobati. Oke. Okay. Kan saja. Oke, apakah BBM ini sudah terganti namanya? Kita klik, kita lihat di sini, kita cari. Nah, ini dia, Blok Ajam. Oke, kita coba klik Blok Ajamnya. Oke, tampilannya seperti ini. Di layar menu, di home, di HP itu nama BlackBerry BBM juga berubah. Bisa dilihat tuh unit optional, dan mana dia unit optional. Oh, di bawahnya itu kita blog aja. Oke, kita coba klik unit optional. Apakah benar itu BBM? Ya, ternyata benar. Oke, kita coba klik blog ajamnya. Blog ajam. Oke. Nama BBM saya blog ajam dan unit optional. Oke. Sekian tutorial hari ini. Mungkin oke. Nah, itu dia tutorial bagaimana cara mengganti nama BBM. Nama BBM kita menjadi nama sendiri. Nama yang unik. Contohnya seperti ini, seperti BBM saya, Blog Ajum dan Yuda Epsilon, itu nama BBM saya.
Oke, sekian dulu video ngawur, video tutorial yang ngawur, yang gak jelas kan suaranya. Oke, nah jangan lupa klik tombol berlangganan untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, hanya di www.ipsyanta.com, blogancum.com. Video ngawur. Oke, sekian dulu. Selamat malam.